Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan saya Johan Alarun. Kali ini tetap di Mitra 10 Cinere. Oke, kali ini kita akan mengulas No Drop. Kemarin itu banyak pertanyaan-pertanyaan dari No Drop ketika Mitra 10 Cinere membuat vlog perbedaan vlog perbedaan No Drop hitam dengan biru. Semua pertanyaan sudah saya balas di kolom komentar. Sekarang di vlog ini kita akan ngebahas tentang cat yang di mixer ya, ataupun yang dicampur dengan warna. Kan ada yang, ada dua nih, cat yang ready sama cat yang di ting-ting ya namanya. Bener, ting-ting. Iya, ada dua. Ya, ting-ting itu jadi customer itu akan merequest sesuai dengan warna pilihan. Jadi itu nanti ada cat base-nya itu dipilih dulu, dan nanti customer akan memilih warna sesuai dengan kode yang diinginkan. Ayo kita ikuti prosesnya, nanti akan dibantu dengan sales konsultannya Mas Bara. Dengan Mas Bara ya, itu kan Mas Bara. Oke nih Mas Bara, Mas Bara masih sholat nih, kita tunggu. Jangan lupa jika ada pertanyaan-pertanyaan ataupun menanyai tentang produk-produk tertentu, silakan DM ke kolom komentar ataupun ke nomor di bawah ini nih. Ini nanti saya cantumkan nomor-nomor yang, atau nomor saya juga enggak apa-apa. Pokoknya saya akan cantumkan nomor WA yang bisa mengakses ke sales konsultannya, oke? Jangan lupa juga dukung terus channel YouTube saya di Johan Alharun. Share, like, dan komen. Ayo lanjut kita ke counternya. Setelah customer itu dapat nota, kita nunggu dulu nih pembayaran. Setelah bayar baru kita proses. Ting-ting ya, sama ya. Ini sudah diklik by komputer ya? Sistem komputer. Ini mesin apiannya untuk No Drop bekerja untuk mengeluarkan warna yang diinginkan. Jadi sistem mesinnya itu terkoneksi dengan komputer yang kita input untuk warna, maksimal warna yang kita customer inginkan ya. Sudah keluar dah stikernya yang nanti akan ditempel di barangnya tuh. Setelah ini kita tutup dulu ya. Satu lagi kita masukin ke mesin. Mesin langsung bekerja sesuai dengan instruksi dari komputer. Ini ada tiga warna berarti ya? Tiga titer ya? Tiga campuran. Ini ada oranye,
hitam ya? Brown sama brown. Merah. Cakep ya warnanya. Kayak telur tuh. Ini udah nih. Oke, langsung ditempel lagi. Jadi no drop itu ada dua jenis ya, Bang Bara? Yang ready sama yang di oplos. Ini kita lagi ngeliat proses oplos warna sesuai permintaan dari customer. Langsung kita masukin ke mesin shakernya nih. Udah kayak open nih kayaknya. Ini langsung 2 bisa? Oh, langsung 2 ternyata. Ini ukurannya 5 kilo ya? 4. 4 kilo. Ini kira-kira berapa menit? Sekali shaker? 6 menitan. Oke, jadi proses shaker itu kurang lebih 6 menit kita menunggu biar warnanya itu tercampur dengan merata. Oke teman-teman, sebelum kita membahas tentang no drop nih, jadi no drop itu terbagi jadi dua ya. Satu, no drop yang langsung jadi atau dia ready mix dari pabrik. Dia itu ada warna putih, ada warna abu, ada warna krem, ada warna biru juga. Banyak, pokoknya ada 12 warna dari pabrik langsung. Nah, untuk misalnya ibu atau bapak nih, atau teman-teman yang mau warna selain dari pabrik, kan banyak tuh, ada seribuan warna ya. Jadi, no drop itu selain ada yang langsung jadi, dia itu ada juga yang ditinting atau dioplos. Nah, yang dioplos itu ada 3, ada 4. Jadi ada 4 macam. Satu, warna yang base A itu warna muda. Keduanya warna base B. Warna base B itu dia warna yang dibilang muda enggak, dibilang tua juga enggak. Jadi sedang, warna sedang. Oh, yang ketiga warna yang tua. Warna yang tua itu dia BSC itu contohnya itu biru tua. Biru yang dongker tua bisa, hijau juga bisa. Nah, yang keempat itu dia warna yang biasanya pakainya warna-warna yang kayak warna-warna emas, warna-warna orange tua itu biasanya pakainya BSC. Jadi sebenarnya kalau no drop itu bisa dipakai untuk warna apa aja. Dia ribuan warna. Nah, yang ribuan warna itu dia itu pakainya warna apa namanya? No drop tinting, namanya no drop oplos. Jadi ketika bapak transaksi, dipilih warna dulu, baru nanti tahu harganya berapa. Mau ada ukuran 1 kilo, 4 kilo dan 20 kilo. Dan untuk yang ditinting itu ada juga dia yang no drop bitumen. Nah, tapi kalau bitumen dia cuma warna hitam aja. Setelah itu kalau misalnya ibu-ibu atau bapak atau teman-teman pakainya no drop tinting atau no drop oplos yang ribuan warna tadi, nah, dia itu pasti ada diskon spesialnya. Dia untuk bulan ini dia diskon 12,5%. Jadi kalau untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang memilih no drop, jadi ada dua varian ya. Jadi ada yang langsung jadi, ada yang tinting. Nah, kalau yang jadi itu dia harganya relatif sama. Kalau untuk bulan ini masih 800.900. Nah, kalau misalnya untuk yang tinting, dia harganya variatif. Dia tergantung dengan warna yang bapak pilih atau yang ibu pilih. Jadi kita masukin sistem dulu, terus kita tahu harganya, dipotong dengan diskon yang sedang berlangsung. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, itu aja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung mention kita di Mitra 10 Channel. Oke, terima kasih. Ini berarti ini setelah 6 menit ya? 6 menit. Wah, kayak di open nih, matang. Ini biasa dibuka lagi nggak? Oke, jadi kita habis di mixer, kita buka lagi biar tahu warnanya sesuai atau tidak dengan pemesanannya. Dua kali bongkar nih kayaknya.
sampelnya, sampel warna yang sudah di mixer. Martil biar kuat. Ini warna sama masih beda sama yang tadi. Judulnya siapa? Jadi di sini ada buku juga nih. Sebagai data kita. Ini ada data customer, belinya warna apa. Jadi kalau besok-besok mau kesini lagi sudah ada datanya, tinggal tunjuk by notebook. Karena biasanya pada customer nih yang datang minta warna yang sama. Karena kita udah punya lookbooknya. Enaknya yang lihat aja. Oke, proses mixer sudah kelar. Ini langsung kita arahkan ke PND untuk menyerahkan dokumen sama barangnya. Oke, proses kelar berarti ya.